Pemirsa, bertempat di Hotel Matahari 1 Jambi, pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim PDBKMT Kota Jambi, masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam pengukuhan pengurus ini turut hadir PJ Wali Kota Jambi yang pada kesempatan ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Insinyur Moncar Widaryanto, Kabakesra Setda Kota Jambi Kamal Firdaus, Perwakilan GOW Kota Jambi Haja Koiri Yanti Budidaya, Ketua PJ BKMT Kecamatan Sekota Jambi, Ketua Permata Kelurahan Kota Jambi. Haja Laksmi Masjid yang terpilih menjadi Ketua PD BKMT Kota Jambi periode 2024-2029 beserta pengurus dan anggota diambil sumpah oleh Ketua Wilayah BKMT Provinsi Jambi, Dr. Haja Mualimah Radia. Insinyur Moncar Widaryanto dalam sambutan menyampaikan, keberadaan organisasi BKMT berfungsi sebagai pembina umat dan sebagai perekat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat. BKMT mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kepengurusan ini diharapkan harus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Juga menuntut majelis taklim yang ada agar mampu membentengi umat dari segala pengaruh negatif yang bisa ditimbulkan akibat dari keterbukaan arus informasi dan mudahnya mengakses media sosial. Terima kasih, saya Widaryanto, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, wakilnya yang bertempat di Wali Kota Jambi. Dan atas nama pemerintah Kota Jambi dengan pemerintahnya urusan ini, BKMT Kota Jambi di 2024-2029 ini nantinya bisa membuat program-program kegiatan yang bisa mewarnai pemerintah Kota Jambi, terutama dalam pembangunan kemaslahatan masyarakat, terutama untuk generasi muda, terus bangsa. Terima kasih. Sementara itu, Ketua PW BKMT Provinsi Jambi mengatakan, sejalan dengan visi BKMT secara nasional bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, dan kemasyarakatan. Berharap kedepannya kinerja semakin meningkat dengan menjalankan berbagai program bermitra dengan Pemkab Jambi dan stakeholder lainnya, sehingga visi dapat tercapai. Terima kasih, sejalan dengan visi BKMT secara nasional bergerak pada bidang dakwah, bidang pendidikan, kemasyarakatan, itu berperan daripada kedua misi bagi kita menjadi dengan seluruh jajarannya. Kita berharap ke depan kinerja semakin meningkat dengan menjalankan 10 program bermitra dengan pemerintah Kota Jambi, khususnya Bapak Wali Kota Jambi, dan stakeholder yang terkait, sehingga visi misi daripada BKMT bisa tercapai dan kita mampu meningkatkan kinerja dan eksistensi keberadaan BKMT di lapangan dirasakan oleh masyarakat Kota Jambi. Kemudian, Ketua PD BKMT Kota Jambi terpilih, Haja Laksmi Masjid, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kota Jambi yang sudah memfasilitasi dan mendukung kegiatan BKMT. Sebagai ketua terpilih, Laksmi juga berharap ke depan bersama anggota dan jajaran dapat berbuat lebih banyak lagi untuk kepentingan masyarakat. Dinaliska, Cek TV, melaporkan.